Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Momo Vinyl. Yang ni session vlog aku lah, yang ke entah berapa dah aku buat je, tak ada siri pun. Aku nak cerita benda yang tak best lah jadi pada aku pada penghujung bulan 4 dan awal bulan 5. Okay, kita mula kronologi. First sekali, Facebook aku kena disable. Ni pada lebih kurang antara 29 ataupun 30 April 2023 lah. Dan ketika kena disable tu, aku dapat notis masa nak login ni kan. Dia cakap kata ada satu account Instagram yang link ke Facebook aku ni, dan account Instagram tu violate Instagram punya rules community, TNC dia lah. Dan cerita dia try nak buat appeal kat Facebook. Bila buka help apa semua, bila appeal kat Facebook, dia akan detect kata Facebook aku disable disebabkan Instagram, dan aku kena pergi ke Instagram. Dan bila aku buka Instagram pula dekat help section, tekan-tekan link help tu sampai jumpa page untuk appeal account kena disable. Dah dia minta form tu, account Instagram aku dia detect sebagai aktif dan tak disable. Maksudnya aku kena letak Instagram yang kena disable tu lah. Maksud dia mamat mana dah tu kan. Jadi cerita dia macam mana aku nak letak mamat tu punya profile sebab aku tak tahu password dia. Jadi aku look dekat situ. Maksud dia masalah ni antara Instagram dengan Facebook. Dan waktu tu aku tak sangka yang ni sebenarnya red flag untuk aku check account lain. Pada 2 bulan 5, 2 Mei 2023, waktu aku dekat office, tiba-tiba aku dapat notification aku dah log out daripada account Google, dan aku kena login semula dekat phone aku lah. Time tu aku terkejut juga sebab biasanya kalau aku buat macam tu, aku aware yang aku memang log out from all device dekat Google punya control panel dekat manage Google account tu kan. Tapi ni tak jadi macam tu. Jadi lepas terkejut tu, aku try lah login dekat, masa tu dekat laptop aku. Aku try login dan aku dapat notification dekat situ juga yang kata password aku dah bertukar 6 jam yang lepas. Waktu tu lebih kurang pukul 9 pagi ataupun 10 pagi kot, tak ingat. 10 pagi lah, lebih kurang 10 pagi. 6 jam maksudnya 5 pagi. Aku tak ingat 5 pagi aku tak buat apa pun. Time tu aku dah start muka aku. Sebab siapa lagi yang boleh tukar password dengan aku kan. Aku try memang tak boleh lah time tu. Dan waktu tu aku tak pasan benda lain lagi tau. Sebab kejut kan. Dia jadi panik sebab akaun Google aku yang kena hack ni adalah akaun utama yang aku login dekat semua web. Facebook aku tu pun yang tu, dan segala benda yang lain semua yang tu. Maksudnya yang tu lah satu-satunya email yang aku guna untuk login dekat semua apps ataupun website. Jadi cerita dia secara logiknya lah kan, takkan kalau hang nak login 200 website hang nak guna 200 email berbeza. Jadi hal tu lah aku rasa memang aku dah kena check mail kat situ. Time tu tak ada benda lain yang aku pegang selain daripada nak try recover apa benda yang boleh. Sebab account tu yang paling penting adalah Google Photos aku yang aku dah buat backup sejak 2000
15 tak silap aku. Ada ada sangat-sangat gambar yang ada dalam Google Photos yang tak ada dekat dekat simpanan aku pula. Esok tu 2-3 hari bulan time tu aku tak terfikir pun. Esok tu 3 hari bulan, alhamdulillah, pukul 5 petang jugalah, 5-6 macam tu, tiba-tiba aku dapat email daripada Google untuk try login semula. Aku rasa Google dah trigger yang aku try login banyak kali dan tak dapat masuk. Dan aku tak tipu, sebab aku login tu, aku try tu, semua aku letak password aku yang betul. Jadi aku rasa time tu Google dah dapat pick up ada something wrong. Jadi dia dia email dekat backup email aku satu link untuk verify yang tu adalah aku. Dia tanyalah soalan-soalan personal kan, yang aku je tahu. Alhamdulillah aku dapat recover lebih kurang dalam pukul 5 ke 6 macam tu lah. Benda first yang aku tengok lepas aku dapat login balik account aku tu, apa apa benda yang dia buat. Okay, first sekali, dia memang teka password aku betul. Dia masuk, benda first dia buat, dia tukar password satu. Lepas tu dia tukar lepas tu dia disable two factor authentication aku. Dia disable. Lepas tu dia tukar two factor authentication aku tu kepada Google Passkey dan juga passcode. Okay, Google Passkey ni kebanyakan kita dekat Malaysia ni memang tak pakai pun. Google Passkey ni bentuk dia macam USB thumb drive bentuk dia. Jadi Google Passkey ni hang boleh set, maksud dia yang tu lah kunci hang. Maksud dia kalau tak pakai password pun, hang letak Google Passkey cucuk, dia akan dia akan buka lah kan. Tapi macam tak praktikal sangat benda ni. Selalunya orang, orang akan buat backup lah, kunci pendua kalau lock, kalau account tu kena lock. Second, yang dia guna Google Passcode tu, passcode ni ada 8 nombor dan diberikan secara set 10 nombor. Maksud dia boleh generate, sekali generate dia akan generate 10 nombor sebanyak 8 set. Tak silap aku, 8 set kot. Jadi nombor ni selagi hang tak pakai, dia akan kekal dekat situ. Maksud dia 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 sebagai simpanan hang lah, simpanan pendua hang dekat situ. Dia tukar benda tu. Dan malang sekali aku, aku pernah generate benda tu tapi aku tak simpan. Dan cerita dia tak guna pun, sebab waktu dia dah masuk akaun aku, dia dah generate nombor baru. Lepas tu aku tengok dia punya login location dia daripada Ukraine. Okay, tak apalah, lantaklah tu apa dia nak buat semua kan. Apa yang aku suspect adalah dia dapat sniff password aku, sebab dia dah pasang backdoor dekat PC aku kat rumah, bukan handphone lah. PC tu aku baru hantar format kat kedai, bukan salah kedai. Aku sebenarnya cari driver spesifik untuk audio audio driver aku, dan aku download driver tu di website yang website third party yang yang tahu apa-apa. Maksud dia aku sendiri tak check, aku download dan nak jadikan cerita aku tak pasang antivirus pada komputer tu. Ni silap aku. Waktu aku download dan aku try install driver tu, tak jadi apa time tu. Time tu sebenarnya aku dah fikir dah, sudah aku sebenarnya dah kena infected dengan malware time tu. Dan cerita dia aku pun lambat bertindak, sepatutnya aku boleh recover lagi. Buatlah something benda lain kan, tapi aku tak buat time tu. Jadi aku biar je. Dan aku rasa backdoor tu dah sniff semua password aku yang aku save dekat browser. Dan daripada situ dia boleh, dan daripada situ dia boleh login aku punya Google account lah. Dan lepas aku berjaya recover account Google aku pada 3 hari bulan petang tu,
Time tu aku baru dapat apa masuk Gmail aku. Dan bila masuk Gmail tu, nampaklah notification daripada YouTube yang YouTube aku dah kena delete. Bukan disable lah, kena channel aku dah kena delete sebab violate YouTube punya policy. Dan kes aku ni sebenarnya bukan aku seorang kena. Ramai juga yang YouTuber-YouTuber mega ni yang kena. Aku ni ya, YouTuber pijisan yang tak terselamat terkena kat situ kan. Kalau kata subscriber 1,000, lain cerita kan. Subscriber aku dah ada 3,900 dan aku kena time tu. Masa aku baca email yang YouTube aku dah kena channel tu, time tu aku tak alamak, time tu habis aku. Sebab video-video aku semua kat YouTube ni aku memang tak ada backup. Ada yang tanya aku, video lama ada backup tak? Upload balik lah. Aku kata mana ada backup, zaman bila punya video. Dan biasanya lepas aku edit, aku compile, aku generate video tu. Lepas aku download, memang aku delete lah video tu. Dan untuk YouTube ni, dia special. Dia tak ada dekat Google punya app section macam mana nak retrieve ataupun macam mana nak isi form semua. Dan nak, orang kata apa, ditakdirkan lah. Aku memang subscribe Google One. Google One ni sebenarnya dia untuk Google Cloud. Untuk pengguna Google One ni, dia ada function live chat. Jadi live chat tu sebenarnya untuk Google Cloud. Aku pun try lagi situ kan. Try. Dia ingat kena Google Cloud. Aku cucuk jarum. Lalu aku cakap, kata YouTube aku berdek. Dia cakap, kata yang ni bukan part dia. Dia kena bagi kat YouTube Premium punya team. Bagi kat YouTube Premium punya team. Lepas tu aku explain, bukan YouTube Premium punya masalah. Ini masalah dia, YouTube pun kena delete. Lepas tu dia bagi dekat betul Pio punya YouTube person charge time tu. Dan dia orang detect lah, kata memang ada something wrong dengan account aku. Dan sama juga macam Google account aku itu, dia bagi satu link untuk aku verify dari semula. Apa benda yang dia tanya pelik-pelik lah. Dia tanya sejak bila aku masuk YouTube. Dia tanya tarikh tau. Dia tanya tarikh bila aku masuk YouTube. Dia tanya last video aku upload dekat channel aku, nama apa video tu. Ha, macam tu. Sampai tahap tu dia nak verify, kata kau lah pemilik channel tu yang sebenar. Maksud dia tak nak, ya, orang yang recover tu pun bukan orang, bukan manusia lah, ataupun bukan orang yang sebenar lah. Jadi dia tanya soalan tu semua, banyak yang personal yang hang semua macam yang tu. Jadi alhamdulillah aku dapat recover. Dan Facebook aku hampir sebulan lepas tu, antara 3 hingga 6 antara 3 hingga 5 hari bulan Jun, lebih kurang sebulan Facebook aku kena disable. Alhamdulillah aku dapat juga link untuk verify yang itu adalah akaun aku, dan aku boleh recover. Jadi untuk kes ni, aku rasa memang satu pengalaman mengerikan juga untuk aku lah. Sebab akaun tu memang akaun utama aku dan aku guna. Dan kalau orang yang tak pentingkan sangat drive, YouTube semua ni, tak ada masalah pun kena hack, dia tak kisah pun. Tapi aku kisah sebab semua tu adalah backup file aku lah, banyak aku letak kat situ. Dan kebanyakan web termasuk e-commerce semua aku guna email tu. Jadi itu sajalah yang aku nak cerita, apa benda yang jadi pada aku dalam tempoh lebih kurang sebulan ni. Semoga semua mengambil iktibar apa yang jadi kat aku, dan semoga semua okey lah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.